Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, jumpa lagi dengan channel Hati Dahsyat. Kali ini saya ingin membuat konten prospek bisnis lele hias, lele albino. Saksikan, penting sekali ini guys, prospek bisnis luar biasa. Oke. Nah, ini yang saya video ini guys, lele albino guys. Lele albino ini dikumpulkan, ini dikumpulkan buat koleksi. Saya taruh di kolam jaring ini guys, di kolam tanah dikasih jaring, ukurannya 1,5 x 3 meter guys. Ini ada sekitar 50-an ekor guys, besar-besar guys ini guys. Nah, ini ukurannya 1,2 kg guys, ini umur 7 bulan, siap dipijah guys, siap dipijah. Saya perbesar ya guys. Oke. Warnanya putih polos guys. Warnanya putih polos. Kalau yang di pasaran itu kan ada tutul-tutulnya, lele hias itu. Ini lele mutasi guys, hasil persilangan lele sangkuriang sama lele mutiara guys. Hasilnya putih kayak gini guys. Tapi ya enggak semuanya perkawinan dari lele sangkuriang sama mutiara itu hasilnya putih gini. Nah, nanti ada sekitar 30-40% yang jadinya putih kayak gini. Itu nanti disortir lagi. Nah, dipilih yang putih-putih jadi kayak gini guys. Bagus ya guys. Nah, ini prospek bisnisnya, misal saya pijakan satu guys, satu pasang, jadi 10.000 ekor. Nah, dijual seukuran jempol tangan gini guys, itu 10.000 guys, 10.000 per ekor kali 10.000 guys, 10.000 ekor, udah 200 juta guys. Amazing guys. Nah, ini prospek bisnis yang luar biasa untuk pasar ikan hias. Jadi ikan konsumsi bisa berubah fungsi ke pemasarannya ke pasar ikan hias guys. Nah, ini saya perbesar. Besar. Nah, ini ukurannya seragam guys, sudah disortir, yang hitam dijual ke pasar, dijual daging. Nah, yang putih disendirikan. Oke guys, mungkin gitu aja dari saya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya ya guys. Subscribe gratis, tidak bayar guys, dan enggak ada ruginya. Oke, semoga video ini menginspirasi para petani-petani ikan, penghobi ikan di seluruh Indonesia. Oke, sekian dari saya, Hadi Dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.